Hi guys, welcome back to my channel again. Hari ini aku mau review sesuatu yang agak beda dan aku belum pernah review. Dan ini khusus buat para cewek ya. Jadi yang buat para cowok bisa mungkin skip video ini. Ini dia. Nah, di sini tuh aku ada semacam bra gitu ya. Ini tuh dari brand Jenny Bra. Ini tuh branya itu murah banget. Ini satu kotak ini tuh kayak ada 3 pieces gitu dan harganya tuh cuman 150.000. Jadi langsung aja kita review. Ini dia bra-nya. Ini ada 3 ya. Ini tuh Jenny Bra, untuk warnanya itu ada 3 ya. Warna klasik, terus warna pastel sama warna summer. Yang summer itu ini. Jadi yang summer ini warnanya lebih ke arah fun gitu ya. Kalau misalkan kalian suka yang warna kayak hitam, nude gitu, kalian bisa pilih yang warna klasik gitu. Terus kalau misalkan kalian suka yang warna cute tapi nggak pengen yang terlalu mencolok, kalian bisa ambil yang warna pastel. Tapi kalau misalkan kalian suka warna yang fun gitu dan mau tampil beda, kalian bisa coba lihat yang warna ini ya, yang summer. Nah, yang summer ini warnanya tuh ada kayak warna pink, terus ada warna biru, dan juga ini ada warna kayak ungu tua gitu. Nah, ini kalau aku lihat modelnya, Jenny Bra ini kayak bra yang tanpa kawat gitu ya. Jadi dia ini lebih ke karet gitu, dan menurutku mirip kayak sport bra. Ini ambil satu dulu ya, yang warnanya aja. Ini menurutku yang warnanya paling bagus sih dari 3 warna ini. Ini bahannya itu 96% nilon dan 4% spandex. Ini aku udah cobain ya. Aku pakainya ini size yang M dan ini pas buat aku. Dan ini bahannya surprisingly enak dipakai dan ini lembut. Padahal ini tuh harganya itu cuman kayak 50.000. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini elastis banget kayak gini. Terus ini tuh padnya itu juga bisa dicopot. Dicopotnya itu kayak gini. Ini kan bagian depan. Nah, terus yang di bagian dalam bawah sini itu kalian tinggal ambil aja dan nanti bisa lepas paddingnya. Terus buat paddingnya ini ya, yang sponsnya ini, dia nggak terlalu tebel tapi juga nggak terlalu tipis. Dan kalau misalkan dipakai itu enak. Kalau misalkan pakai ini tuh ya kayak nggak membebani gitu loh. Nah, kalian tuh lebih suka tim pakai bra yang ada kawatnya atau enggak? Kalau misalkan suka yang pakai enggak ada kawat, mungkin kalian bisa coba ini. Kalau aku, mungkin aku bakal pakai ini buat jadi sport bra ya. Jadi buat olahraga, pakai ini tuh enak banget. Tadi aku sudah cobain, dan kalau misalkan aku olahraga kayak aku coba jogging, habis itu kayak coba lompat tali gitu, ini tuh secure banget gitu loh. Jadi nggak sakit di bagian dadanya kalau misalnya pakai ini. Untuk bra-nya ini, dia itu untuk potongan di bagian sini, leher, dada sini tuh nggak terlalu pendek tapi juga nggak terlalu tinggi, yang pas gitu dan enak dipakai. Untuk kainnya ini bahannya menurutku adem dan nggak bikin gerah sama sekali sih. Apalagi kalau misalkan kalian olahraganya itu kan kayak tiap hari mesti gonta-ganti dan butuh banyak sport bra. Menurutku ini sudah super worth it ya, karena cuman harga 50.000 sudah dapat bra seenak ini gitu loh. Dan pilihan warnanya pun macam-macam. Nah, kebetulan untuk ukuranku tuh yang 2 warna klasik sama pastel itu kosong dan adanya warna summer ini, jadi aku ambil yang ini. Buat ukurannya tenang aja, karena mereka ini tuh ada berbagai macam ukuran, mulai dari yang kecil sampai dengan besar. Jadi kalian sesuaiin aja. Nah, Jenny Bra ini pakai ukurannya tuh kayak S, M, L. Sedangkan kan biasanya bra itu kayak pakai angka. Kayak angka berapa terus huruf A, B, C gitu. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa konsultasi sama adminnya Jenny Bra gitu. Oke, sekian dulu review dari aku. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.